Eh lampu bos. Lampu besar. Lampu besar. Oh, mati yang kanan. Dim. Oh, normal sini kiri normal. Kanan mati. Wes, oke bos, wes. Lampu hazard eh. Lampu hazard. Lampu hazard, lampu bahaya. Oh iya, lampu hazard normal. Bel, bel. Wes, oke, Pak. Oke, lampu ini cok, guys. Perbaikan untuk lampu kanan mati total. Lampu CC. Halo, guys. Ini ya, ada perbaikan mobil L300 ini. Ini keluar deh, lampu depan kanan mati, guys. Mati total ya. Kita cek aja untuk bolame, guys. Langkah pertama ini copot dulu. Box sikringe. Oh, ya, mencelo ya. Dicopot dulu nih, guys. Rumah sikring dicopot. Ini buat pengalaman Pak supir-supir. Pak supir. Kalau di jalan mati sebelah kayak gini, langkah buka ini, guys. Dari belakang dicek. Cek and recheck. Nah, ini sok rumah lampu. Ini rumah lampu masih kering. Nah, kita copot untuk baut ini, guys. Baut piro iki? Baut 8. Baut 8, umur 8, umur 8. Ah, copot, bos. Ah, soketnya, bos. Ah, dites, bos. Nah, ini dites, bos. Pakai tes-tesan lampu. Si bos tak cuma tes-tesan lampu. Tak males sponsor. Ayo guys, iki guys. Kawan delok guys. Iki ayo guys, dulu siapkan. Oke, wong sing bare sopir sing driver iki guys, Ceru. Ini guys, siapkan alat tes-tesan lampu ya. Kita siapkan kabel pendek. Nah, dicapit nang pucuke. Nah, oke. Okay. Paham guys? Ini kan soket lampu guys, kita ambil yang ini guys, kabel besar loh guys, merah lore hijau ya sebelah kiri. Kita balik ini guys, seret diwalik jet sebelah kiri ini ya. Kita incepkan, apa incepkan? Kita tempelkan. Tancapkan. Tancapkan. Nah, yang satunya yang atas ini guys, yang ini atas ini loh. Atas ini untuk lampu pendek. Nah, kita tes aja guys, dinyalakan ya. Lampu ah ini enggak nyalakan lampu besar. Oke, kan nyala ini berarti setrumnya ono. Kita matikan. Nah, ini untuk lampu dim ini yang satunya ini. Lampu jauh. Kita lampu jauh ya. Nah, nyala. Matikan lampu jauh. Wis kalau gini nyala iki wis berarti wis sing rusak iki bolame, guys. Kita harus bongkar iki, guys. Kita harus ganti bolame. Rusak. Rusak bolame, guys. Bolame silbim ini, guys. Jadi kita harus ganti wungkul sak unit. Ya ini ya, bolamnya ini harus dibelikan ini. Kita copot dulu untuk ini obeng-obengan ini tiga ya. Ini bosku setelah dilepas bautnya tiga ini ya. Wis kita copot ya bosku. Nah, ini kita belikan bosku. Ini sudah rusak ini. Kita belikan aja bosku. Oke bos, lanjut. Jangan lupa subscribe ya untuk Sejoli Channel untuk tip. Lanjut guys. Ini guys, solusinya ini guys. Cut bos. Ini guys, tadi kan lampunya aslinya kan silbim. Silbim itu lampunya jadi satu ya. Ini kan rumahnya lampu halogen ya. Jadi kita beli kosongan gini guys tuh. Jadi enak ini guys, kalau nanti rusak lagi dopnya putus, kita tinggal beli lampu yang seperti ini. Ya ini bolamnya guys, H4 guys tipe ini. Nah, tipe H4 tuh guys. Jadi kalau silbim itu jadi satu bolamnya ya. Nah, ini kan beli kosongan gini guys, solusinya terbagus ya kalau gitu guys. Jadi beli kelontongan nih, beli bolame. Jadi kalau rusak lagi cuma ganti bolame. Ngono lho guys, paham gak guys? Nah, ini tak cek ya guys, tak tes dulu ya ini. Beli baru guys. Tadi kan bolame putus, tapi harus beli cak gelondong. Makanya diakal di modif pakai ini guys. Ini
ditancapkan sini guys, di soket gitu. Ini soket lampu nih. Nah. Oke, tak tes dulu guys. Lampu pendek. Nah, kan nyala. Lihat di dim harus pindah ke bawah guys. Tuh, oke. Nah, lampu pendek, lampu dim, bro kan istimewa. Guys, tak matikan. Tuh, guys. Oke. Gini caranya guys. Cara masang guys. Nah, ini kita taruh dulu aja. Taruh sini juga boleh, pasang dulu ini. Caranya gini dok guys, pasang. Selep, ada rumahnya guys. Ada kancingan nih ini. Nah. Dicantolkan. Nah, klik. Nah. Oke, bosku. Ada tutupnya. Nah, ini ada tutupnya, harus dipasang biar tidak kena air. Nah, ini. Guys. Tuh. Nah, kita pasang aja pada rumahnya ini loh, guys. Nah, kita pasang gini, guys. Slep. Tuh. Enak. Nanti Pak supir biar tahu, guys. Misalkan bolame pat berputus, tinggal ngelepas iki tok. Ngono loh, guys. Wis tinggal diterat nih guys, baut. Ikat-ikatnya. Lu tok jauh enggak apa-apa, Bos. Nah, penting ketok, guys. Kameramen jos, guys. Kameramen bapak driver. Ini sini, guys. Jangan lupa like ya, guys ya. Ayo guys, buka titis guys, pulang aja guys. Gak apa-apa, tekan dulu sih. Nah, ini lo guys. Set, set, set. Dikencang guys, biar gak merusut. Nah, guys. Kita tinggal pasang aja guys. Eh guys, pasang guys. Ini buat. Cara ini masang guys, ini dimasukkan dulu ya, nggak apa-apa, dari belakang juga nggak apa-apa, dimasukkan dulu ya. Tuh. Soket lampu loh guys. Tuh. Oke. Nah, ini dimasukkan ini guys, ini bang lo, bang besar. Nah, ini yo, bang besar. Nah, ini lubang besar juga. Nah, tinggal ditekan, ditekan, ditarik ke bawah guys. Ini guys, tarik ke bawah. Tuh. Iyo, si guys, nanti openingnya guys, ben enak, lu guys, ditekan, didorong ke atas, oh, ini sudah masuk, ini guys, ini guys, oh, jos, jadi tidak ngerubah setelah nih guys, oh, sip, jos. Wis, tes bos, lampu bos. Dites dulu, lampu besar. Oh, jos, dim, dim. Wis, oke guys, wis, tinggal ngompliti guys. Tinggal ngompliti, matikan bos. Nah, ini kita tinggal pasang aja, tutup ini. Oke guys, wis, gitu aja ya. Cara perbaikan lampu ya, bila kita ganti yang tipe halogen ya. Yang aslinya itu tipe silbin. Wis, terima kasih. Terima kasih, semoga bermanfaat. Thank you, matur suwun.